Oke guys, sekarang kita lanjut lagi buat react video selanjutnya. Ini adalah video yang gue react dari channel YouTube-nya Siba Adinda Halona. Karena ini juga permintaan dari kalian juga. Kemarin juga ada gue yang buat suruh nge-react dari video-video dari channelnya ini. Dan kemarin kan gue udah nge-react satu video dia ya. Satu video dia yang tuh Mary Semene itu. Disitu gue ada... bukan komplainan sih, jadi ada yang gimana gitu kan, karena greget gitu kan video itu. Dan sekarang ini yang mau gue reaction adalah parodi indahnya Solder dari versi Adinda Halona. Dan ini sih gue berharapnya, ini sih kalau yang Tumeris Temannya mungkin lebih baru lagi ya. Kalau misalkan yang Solder ini mungkin yang agak kemarin-kemarinnya lagi ya. Mungkin kalian juga udah pada tahu, udah pernah nonton, karena kan kalian suruh gue buat nge-react lagu ini juga. Dan gue sih tadi gak lihat dulu pengennya, karena gue kan pengen ekspresi pertama gue nonton itu gimana. Karena gue ini ngebayangin, karena kan yang kemarin itu kayak ngebuat gue greget banget gitu loh kan. Makanya gue penasaran sama yang ini tuh kayak gimana. Dan ini di sini artisnya itu apa yang kemarin lagi, apa bukan gitu kan. Oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita react videonya bareng-bareng yuk. Merapat. Ayo guys. Sekarang kita record dulu. Oke guys, sekarang langsung saja kita play videonya za. Enggak, gue itu selalu suka openingnya si Badida ini. Keren. Oh, ada mukbang, ada segala macam lah. Gak cuma parodi aja guys, ternyata di channelnya YouTube-nya si Bahadina ini. Gila Bahadina, gokil banget, semangat. Wow. Ini kayaknya di hotel guys, di kolam. Wow. Ih. Kok gue kayak ngelihat kalau si Bahadina pakai kostum kayak gini kayak ngelihat bukan dia ya? Bener, beda banget loh. Beda banget sama yang kita pakai dia kostum biasa. Bener loh. Ini beda banget, kayak dia kelihatan lebih dewasa gitu. Oh, jadi yang ini itu gue kemarin pernah react ya, tapi di channel YouTube-nya Simba Pinapan kan, yang sama Tara. Dan gila gue suka banget kan yang itu. Dan ini ada lagi yang parodi kan, coba kita lihat dulu. Kenapa sih? Kita lihat lagi guys. Gila sih kalau orang cantik mah ya ngapain aja pasti tetap dia kelihatan keren, mau dia ngingkem, mangap, ketawa, mewek, ya tetap kelihatan keren gitu kan. Tapi sebentar, mungkin di sini gua ada masukan juga ya buat Bahadina Halona. Kayaknya ini kameramennya itu kurang gimana gitu loh, kurang greget gitu loh. Dan jadi dia ngambilnya itu mungkin Bahadina itu pakai itu enggak sih, pakai gimbal, gimbal ya yang buat biar pegangannya itu biar kameranya itu up on terus gitu loh kan. Jadi ini tuh kayak goyang-goyang gitu loh kan. Terus enggak, dia itu enggak ter tuh ngambilnya pelan-pelan. Jadi kayak ada ini dertet. Mungkin kalian juga bisa menilai, bisa merasakannya guys. Oh, ini yang kemarin. Oh iya, yang kemarin. Ih. Ini tuh yang kemarin apa di lagunya apa di Lekan dan Dinse kan yang pemeran cowok keduanya. Dan kenapa barusan gue bilang, ini kayaknya yang editnya kurang teliti deh, Mbak. Jadi apa pas barusan iskura curale gaya. Jadi tak perpindahannya kelihatan banget, terus liriknya ke ini ya, harusnya bisa diperiniin lagi gitu loh, dipersamain gitu. Oh, nggak lip sync ternyata ya, mungkin liriknya kurang hafal. Gue sampai bentar guys, untuk
di parodi yang ini atau untuk video yang ini ataupun lagu yang ini. Jadi kemarin itu kan Bapina sempat membawakan sama Tara. Enggak tahu kenapa gue udah dua video yang gue sampai hafal. Pertama yang Tumere Samene, gue liriknya itu sampai hafal banget karena gue suka banget, sangat terpesona banget sama parodinya itu, sampai gue yang enggak tahu kenapa jadi kita sering nonton, jadi sampai liriknya gue hafal. Dan untuk lagu yang ini juga sebenarnya gue dulu enggak tahu juga dan sempat Simba Pina juga membawakannya juga, memparodikannya juga, dan gue sampai gerakannya mungkin bisa dibilang hafal karena suka, jadi sering lihat, jadi kayak kita itu kalau suka terus sering lihat jadi kayak ada bayangan-bayangan gitu loh di sini. Lanjut lagi guys. Woi. Anjay. Simba Halona juga guys, salah satu yang totalitas. Kenapa? Kostumnya dia selalu mirip banget. Jangan. Gila, pakai kostum ini bahan Dinda, gila keren banget ya, apalagi dia lagi kayak memang di puncak gitu kan. Tuh gila. Gila keren banget, Pak. Keren. Gemes. Gue gemes ngeliatnya. Gila gemes banget sih bahan Dinda ini. Gila guys sih, gue seperti biasa gue ada beberapa yang gregetan juga, jadi apa ya, tadi ada yang mungkin dia sebenarnya sih kalau misalkan up itu apa dia dicek dulu kali ya, maksudnya kan istilahnya kalau ada yang kayak agak gimana kan bisa agak diperbaiki lagi gitu loh kan. Tapi ini sih keren, bagus juga. Si Bandina ini yang selalu totalitas guys, jadi dia kostumnya juga bener-bener mirip. Dan juga gila sih gue ngeliatnya gemes banget terlihat Bandina ini. Gila dia udah keren, gokil. Oke, pokoknya buat Bandina semangat, tetap semangat. Keren-keren, terus buat parodi guys. Karena Bandina ini kalau menurut gue sih dia punya potensi dan punya bakat guys. Karena gestur dia kalian bisa lihat sendiri, bermain banget, mimiknya juga dia, lipsingnya juga dia, keren. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa di next video, see you, bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.